Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, buat teman-teman, ini ada tip tentang pemandian burung perkutut. Nggih, ini dibagi dua. Pemandiannya dibagi dua. Yang satu buat kesehatan, itu mandinya siang atau pagi. Burung dimandiin terus dijemur, tapi nggak usah dikasih jamu, nggih. Nggak usah dikasih jamu apa kencur, nggak usah. Nah, kalau buat penjinakan itu mandinya malam hari, nggih. Buat penjinakan. Nah, tapi bedanya kalau mandi malam hari itu burung perkutut harus dijamuin. Jadi biar habis dimandiin terus dijamuin, nggih. Lah, caranya itu begini. Ini kan ada air. Tuh, air satu baskom. Air tuh ya. Terus dikasih sampo. Sampo satu saset. Nggih, sampo. Ini biar seger burungnya, nggih. Kasih sampo. Nah, dibuka toh. Campur di air toh. Tuh, campur di air toh samponya toh. Tuh, satu saset toh. Diaduk toh. Nah, diaduk. Diaduk toh. Tak ngopi dulu ya. Ngopi. Nah, ini ambil burung perkutut ini. Oh, burung perkutut. Oke, burung perkutut diambil. Ini tot. Tuh, diambil tuh ya. Burung perkutut ya. Tuh, diambil. Diambil begini, dipegang. Nah, cara megangnya pun harus begini, dijepit biar enggak terbang. Oke. Biar enggak terbang, dijepit. Nah, ini terus dimandiin di bak ini. Ini ada bak. Bak isi sampo. Nah. Nah, kalau kena sampo itu cepat basah, ya. Tuh. Sama dipijetin biar burungnya nyaman dipijit. Keteknya ini dipijit tuh. Pijit. Sama ketek-keteknya itu, pahanya. Tuh, pahanya ya, pijitin. Sama ini, kepalanya ini. Tuh, pijitin tuh. Nah, ya, pijitin semua. Tuh, basah toh. Habis itu dibilas. Dibilas di air bersih tuh, air bersih tuh bilas. Nah, dibilas di air bersih toh. Nah, tapi ini nggak usah dikasih jamu kalau mandi pagi itu. Kalau mandi pagi itu nggak usah dikasih jamu. Karena kenapa saya bilang nggak usah dikasih jamu? Soalnya begini, gih, dulur-dulur. Burung perkutut kalau mandi pagi itu kan langsung dijemur. Jadi tidak usah dikasih jamu. Karena dia kan akan panas. Benturannya itu panas. Benturannya itu loh, panas. Kan dijemur itu panas. Kalau jamu kan sifatnya panas. Nggih, jadi nggak usah dikasih jamu. Beda kalau malam hari. Kalau malam hari harus dikasih jamu karena biar anget, tapi nggak usah dijemur. Nggih. Gini toh, sehat toh. Tot. Tot. Nah, sehat dia, langsung kesenengan tuh, joget-joget tuh. Senengan joget-joget.
itu dijemur burungnya, masukin sangkar. Lek. Oh, joget toh, senengan toh, joget dia toh, setelah habis dimandiin tuh. Joget tuh perkototnya habis mandi, seger, seneng dia. Oke, dulur-dulur, ilmu itu adalah ilmu atau tip cara memandikan burung perkutut. Nggih. Jadi dibagi dua macam, dua versi. Yang satu mandi pagi, tapi nggak usah dikasih jamu. Kalau mandinya malam, kudu pakai jamu. Nggih. Karena apa? Kalau pagi itu mandi dikasih jamu, itu nanti benturan, burung itu dijemur, benturan panas ketemu panas. Nah, beda sama malam. Jadi kalau buat kesehatan itu mandinya pagi, oke? Buat jinakin mandinya malam. Rokokan dulu. Jadi maupun burung itu burung berhodam, burung misteri, burung apa? Itu kalau kita rawatnya benar itu ya pasti jinak. Nggih. Nih, ini tak jemur dulu nggih. Tak jemur dulu. Tuh. Cara jemurnya juga kudu dibawa, dulur-dulur, jemurnya no, berarti no. Bawa no. Kalau terjadi jemur di atas, tuh ngacor tuh, tut, nah, burung tuh begitu mau dibun, jemur pinggir jalan tuh, liatin tuh, tut, tuh. Tot. Nggih. Mau begitu tuh manggung tuh. Tuh, manggung toh kututnya. Sehat itu. Ganteng saya ini. Tuh sehat toh, manggung toh. Sudah, itu aja nggih buat dulur-dulurku semua pecinta burung perkutut. Ini trik yang percaya nggih monggo dipakai, yang nggak percaya nggih jangan dipakai nggih. Ini buat yang percaya aja monggo dipakai, yang nggak percaya nggih monggo jangan dipakai. Ini triknya karena sudah saya alamin, saya MUH Bulo. Ini sudah mengalami sendiri. Nah, burung itu jadi jinak, gacor, nyaman. Nggih, tuh buktinya tuh. Maupun di pinggir jalan raya itu ya, manggung. Burungnya itu, tuh mekur tuh. Tut. Hei. Enggak mau ngambek. Nah, tut. Mekur. Maupun di begini tuh, tot, tuh, bukur kan, tuh, bukur tuh. Sudah, gitu aja ya, teman-teman, sudah cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.